ramai juga. Pembantu rumah tak ramai rasanya, about 6 or 8%. Itu saja. Kemudian, what else next? Ini saya cuba buat cross-check tentang pekerjaan dan negara asal. Kita dapati misalnya mengelompokkan pekerja-pekerja dalam sektor-sektor tertentu. Tapi kami Indonesia, ini dalam 4 sektor ini dia orang amat besar sumbangan mereka. Kalau kita tengok Bangladesh pula, kebanyakan mana ni? Perbezaan ni, dua ni. Sekarang mungkin sebab kita ada G2G, mungkin jumlah dalam peladangan dapat ditambahkan. Kita nak diberitahu 12,000 akan dibawa lagi daripada Bangladesh untuk dihantar ke Sarawak. Next. Ini mengikut wilayah. Okay. Semenanjung lah yang paling banyak menggunakan ni. Kita sukalah awal Sabah sikit je lah, 10% Sarawak. Tapi ini angka ni 2012 sebab saya tidak dapat mencari angka yang mutakhir masalah apa tadi. Jadi saya ingin ambil perhatian anda semua, ini adalah angka-angka untuk Malaysia keseluruhannya. Sebabnya ialah kalau kita mengambil pecahan mengikut sektor di Sabah ya, dia lain. Kalau di Sabah tu, kalau tak salah saya, semasa saya buat kajian di sana, 70% pekerja-pekerja antara pekerja asing ini adalah dalam sektor peladangan. Dan apa ni, saya diberitahu masa tu, kalau kita keluarkan ni, collapse lah ekonomi Sabah ni. Itulah pentingnya, penggantungan kita kepada orang-orang ini. Sarawak juga begitu ya. Dan juga macam bila saya bercakap tentang negara sumber tadi, Sabah Sarawak lain. Sabah Sarawak dia ada peraturan dia sendiri, keutamaan dia beri pada negara jiran. Kalau Sabah tu Filipina dan Indonesia. Kalau di Sarawak Indonesia. Yang lain-lain tu kalau kosong bolehlah masuk macam tu. Maksudnya ya. Jadi kalau peraturan lain sikit, kalau kita ada 6P, Sabah 5P saja. Sebab orang Sabah dia tidak usir parti. Tapi tanggungan-tanggungan parti ini diberi kelonggaran untuk tinggal sebagai dependent kepada pekerja asing sah. Jadi sila ingat bila kita buat penganalisan mengenai perkara ini. Okey, saya balik kepada profil parti pula. Jadi parti ni kan dia macam-macam kategori tau. Saya dalam buat paper saya dapati ada sekurang-kurangnya 9 cara orang boleh menjadi parti di Malaysia ini ya. Tapi yang paling penting inilah. Ini yang paling dia menyuduk masuklah ni. Dia kita panggil undocumented. Jadi jangan sekali-kali anda semua anggap istilah undocumented itu synonymous with illegal immigrants. It is not. Ini kesilapan banyak orang dalam penganalisisan. Kemudian tu ini salah guna pas belajar, bisa melancong tu biasa lah kan. Datang belajar tapi tengok mana dia kerja dalam pub, dalam bar dan sebagainya. Saya selalu catatkan bila siapa tu, oh ni pelajar mana ni? Oh UM punya pelajar, UPM punya pelajar. Gitu ya. Kemudian tu ada orang tu dia tu bukan kita kata generasi kedua daripada aliran masuk ni. Jadi dia lahir di sini. Kemudian tu ibu bapa adalah parti tak berani nak daftarkan kelahiran, jadi dia tidak ada sijil kelahiran. Jadi anda komentar jugalah walaupun lahir di sini. Ini satu isu saya harap akan diambil oleh orang dibangkitkan dalam perbincangan mengenai undang-undang. Sebab jangan fokuskan semata-mata kepada apa saja first generation. Sebab kita ni sekarang berhadapan dengan second generation, third generation apa ni immigrant in this country yang termasuk ke dalam apa ni
ke dalam apa ni pekerja asing peringkat bawahan ni. Kemudian tu IMM13 ni macam dekat Sabah kan, dia Filipina. Orang pelarian Filipina ni dia dibenarkan tinggal sementara ada IMM13, tetapi dia kena bayar setiap tahun baharui RM90. Dan kalau tak baharui jadi patilah. Kadang-kadang tu orang-orang ni miskin tau, dan ada 4-5 anak sebab kadar fertility amat tinggi di kalangan mereka ni, sebab dia tak ada akses kepada apa family planning ke apa ke dan sebagainya. Anak ramai 6-7, jadi kalau ibu 2, 7 anak kalilah 9x7, itu yang terpaksa dibayar. Kadang-kadang tu tak mampu, tuan tak bayarlah, jadi pati kena tangkap. Macam itulah. Jadi macam-macam. Okey. Jumlah ni tak ada siapa yang boleh memberi satu angka yang tepat. Okey. Itu sebabnya bila kita dengar MEF, MDUC, Jabatan Immigration, angka-angka tu lain-lain. Sebab tak ada formula yang tetap yang dikongsi bersama. Masing-masing gunakan formula mereka sendiri. Dan sebab itu ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Ada dalam satu forum tu immigration kata, kadar 2-1 saja. Saya ingat MEF saja mungkin 1 legal, 5 illegal dia kata. Jadi dia, mungkin dia tidak merujuk kepada pekerja tapi pati sebagai penantang. Ini penting kita apa ni perkara-perkara macam ini ya. Kemudian tu immigration ada caranya tersendiri ya. Ini menggunakan angka-angka dalam serbuan. Dalam satu serbuan tu tak semuanya pati. Jadi dia kira kalau 100 pati, 75 tu 100 yang diperiksa, 75 ni sah, 25 tu pati, dia kata 3-1. Kadang macam tu lah. Tapi dalam jangka sebuah dalam jangka sepanjang lah, mungkin setahun ke 2 tahun. Itu cara dia. Saya rasa cara itu lebih valid lah sebab ada asas kan. Tapi saya saya ada cara mewujudkan cara saya sendiri melalui dari konsentrasi sejarah lah. Okey. Jadi kita mempunyai macam-macam operasi. Dulu kita panggil opnyah ya, kawalan pantai opnyah. Opnyah 1, opnyah 2, sekarang dah panggil opersetan bersepadu dan sebagainya. Kemudian tu di sini pemutihan, pengampunan, ini jumlah yang lari. Tiap-tiap tahun bila pekerja kita lari, kita terpaksa melaporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja dan juga Immigration. Batalkan dia punya pas dan sebagainya. Jadi ini setakat 2011 ya, mungkin 2012, kita mempunyai lebih daripada 5 juta yang kita kenal pasti. Okay? Jadi this is very valid. Saya tak bercakap tentang orang yang masih mengayau-ayau sana sini ya. Jadi kalau ni maknanya, kalau kita ambil purata je lah, apa ni, berapa yang kita tangkap dalam setahun tu, dalam 200,000, dalam 22,000 lebih setiap bulan yang ditahan oleh enforcement lah yang dapat dikesan. Pada saya ini satu kejayaan ya, bukan tidak berjaya lah. Satu kejayaan daripada segi mengenal pasti, menahan, mengusir, menghukum dan sebagainya lah. It's a credit to the enforcement officers actually. Sebab bukan senang nak berurusan dengan ini, dengan orang-orang ini ya. Kadang orang tanya kenapa dalam serbuan ni polis tu pergi apa, dia kata pergi tag orang tu, taruh handcuff dan sebagainya, marah-marah dalam Jabatan Immigration kan. Tapi kita mesti ada dalam serbuan-serbuan ini, orang ni lari. Kalau lari, pegawai tu kena. Jadi apa cara paling baik? Yang apa? Handcuff lah dia kan. Itu sajalah. Next. Okay. Jadi kalau nak ambil profil parti pula,
saya gunakan data daripada program nanti yang diberi pada saya oleh Jabatan Immigration Enforcement Division. Terima kasih Jabatan Immigration. Jadi more than 1.3 lah parti telah didaftar, didaftarkan 45% ni kanak-kanak. Inilah apa ni attention of Datuk Rizwan ya. Malam Datuk tanya pada saya ya, angka tak ada. You see, the 45,000 children among apa ni? Ramai ke tak tu? Ramai kan? Kemudian tu, ini yang berusaha 13-18 yang juga bukan dalam workforce. Dan 87% saja yang yang mendaftar diri itu bekerja. Dan antara yang bekerja ni 83% saja yang makan gaji. Thanks. Yeah. Jadi tentang tempat asal, of course, tentu sekali lah orang Malaysia, orang Indonesia ni jadi champion bagi lah ya. Kemudian tu Bangladeshi juga. Jadi apa yang kita boleh tafsirkan daripada angka-angka ini, ya? Yeah? Pekerja Indonesia ni bukan tak ramai. Ramai sebab apa? Separuh daripadanya adalah parti. Okey? Walaupun kita turunkan dulu daripada 70% to 43% yang sah, tetapi dia masuk sini pula. Okey, kalau tak benarkan kita datang secara sah, kita datanglah secara tak sah. Apa caranya? Jadi jelah melancung. Kemudian tu overstay. Jadi banyak loopholes lah dalam sistem kita ni. Itu sebab kita dapati perkembangan selari saya katakan tadi ya. Kemudian tu ada macam-macam lah ya. Boleh tengok nanti kalau boleh sebarkan ni kepada tuan-tuan semua. Next, we move on. Apa ni? Ini pekerja ni yang bekerja tak bekerja tadi lah ni. Lagi move on. Okey, sekarang kita itu tadi latar belakang ya. Sebab kalau kita nak faham apa cabaran isu ni, kita kena faham dulu siapa orang ini ya, pekerja asing ni. Okey, apa cabarannya? Kesan-kesan negatif kepada negara. Khususnya ada bidang-bidang lainnya, sosio budaya dan sebagainya yang juga akan dibincangkan. Tapi yang paling penting di sini ekonomi, politik dan keselamatan. Banyak kajian-kajian dan buat oleh para akademik di universiti, terutama sekali pelajar peringkat first degree dan juga siswazah. Tapi saya tak tahulah semada kajian ini dibaca atau tidak, ataupun disebarkan atau tidak. Saya keluarkan satu bibliografi dulu mengenai kerja-kerja yang dibuat tahun 2000. Hampir 1000 publication dah ada dah. Sebagian besarnya seminar, papers, consultancy, publication dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi boleh cari ya. Tapi kita kadang tu tak dapat akses benda-benda ni. Sayang sekali ya, tak ada satu agensi yang buat segala ini dan kumpulkan. Dan di sini kan kesan negatif kalau ekonomi itu antara ya yang selalu dibincangkan. Ini dia kata membantut kenaikan gaji pekerja tempatan. Sebab apa? Orang luar ni dia sanggup menerima gaji rendah, terutama sekali parti. Okey. Kemudian tu menurunkan produktiviti. Kajian ni macam rakan saya Siu Yen dan juga tak tahulah bicara tu ada di sini Narayanan, Suresh Narayanan baru buat satu pembentangan di UM. Dia juga melihat penurunan aktiviti, penurunan produktiviti dalam sektor-sektor tertentu, khasnya dalam manufacturing. Kemudian tu ni pengeluar, okay, kita ni terikat ya dalam pengeluaran intensif orang. Jadi kalau ramai baru-baru rumah, buat apa ni majikan ni susah-susah buang duit nak tingkatkan teknologi ya. Sebab senang, lebih murah lagi, lebih untung. Kemudian tu melewatkan peningkatan teknologi dan sebagainya yang amat penting dalam usaha kerajaan kita mencapai
status negarawan juga. We are going overdrive now. 5 tahun saja lagi ya kita, mungkin itu sebabnya ini adalah isu strategik. Kemudian tu ini satu perkara yang membimbangkan banyak orang. Laporan yang saya baca tentang aliran keluar wang ni, tahun dulu 30 bilion dia hantar keluar. Tetapi jangan lupa ya, itu yang direkodkan, maknanya melalui commercial bank. Yang tidak direkodkan, masuk mana-mana rekod, yang dihantar melalui informal remittance agent yang melambak di kawasan-kawasan unlikely places. Saya pergi ke Kampung Melayu Sungai Buloh, ada 3 kedai situ yang menjadi informal agent ya. Dan bila saya tanya sekali itu, dia kata seorang tu mungkin hantar 5,000, dia kata charge berapa, RM10 je kalau bandingkan bank. Wah, jadi pekerja asing ni bagi lah itu, kebanyakan tu pekerja asing yang tidak ada akses kepada bank sebab dia dipati. Kalau pati kan tak boleh buka akaun, tak boleh ambil license dan sebagainya, tidak ada akses kepada institusi formal. Jadi dia gunakan macam ni. Jadi di Malaysia ni banyak orang ni memang engineer lah, pandai dalam hal-hal macam ni, dalam hal menjalankan enterprise-enterprise gelap. Itulah Malaysia boleh kan? Okay, next. Okay. Ini kalau daripada segi politik, ini kalau kita membaca RCI, kes apa, ini amat berata selah lah. Sebab semasa kita buat kajian di Sabah, saya di UMS lama buat kajian ni, banyak ada orang-orang parti ni dah masuk parti politik, ada kad biru, kemudian tu dah boleh mengundi dan sebagainya. Sudah ada kajian yang dibuat oleh SADC mengenai hal ini ya, 2005 lagi. Ya, jadi seolah-olah kerajaan mementingkan orang ini untuk meninggikan undi. Baiklah, kemudian tu kalau daripada segi keselamatan ni banyaklah ya, kawalan sempadan kita terjejas, malahan ya, maaf saya kepada orang Indonesia, pintu masuk yang diwartakan pun apa ni, kadang-kadang itu kawalannya tu orang lepas juga. Saya banyak jumpa orang yang menggunakan pasport palsu masuk melalui immigration in KLIA. Macam mana ni? Kalau misalnya jalan-jalan tikus tu ya fahamlah, tapi kalau immigration entry point tu, itu saya tak tahu macam mana. Okay? Dan dalam jenayah, data daripada polis ya, D4 ya, bagi saya data-data ini, kata polis peningkatan warga asing dalam jenayah ni sudah meningkat. Kalau kita ambil daripada 2010 dan 2013, daripada kalau tak salah 1.9% kepada 9%, itu angka yang saya diberi. Satu ke yang amat apa ni menakutkan saya, kebanyakan mereka ini terlibat dalam jenayah ganas, misalnya